Assalamualaikum, hai. Okey, pada sesi yang lepas kita dah belajar bagaimana komputer berkomunikasi dengan Mac Uno. Kali ni kita nak belajar macam mana Mac Uno berkomunikasi dengan komputer. Jom kita belajar sama-sama. Kita kali ni nak gunakan button je dulu pada permulaan. Okey, sebab just nak nampak macam mana Arduino hantar data pada komputer. Nanti button equal to tu. Okey, ni kita gunakan internal button yang ada pada Mac Uno. Okey, lepas tu kita setkan dia sebagai input pin mode button comma input underscore pull up. Okey. Lepas tu untuk mulakan komunikasi kita kena letak serial.begin 9600. Okey, lepas tu untuk dalam void loop ni pula kita akan gunakan if else statement. If digital read button equal equal low, serial dot print button ditekan. Okay, penutup kata semicolon. Okay, else. Okay, kalau dia tak ditekan, maksudnya hide button, hide. Okay, serial dot print button tidak ditekan, penutup kata semicolon. Okay, sekarang ni kita try upload. Okay, buka serial monitor kita. Okay, button tidak ditekan. Ush, susah ni nak baca ni. Okay. Sebenarnya, apa yang kita tulis tadi, okay, if kalau button ditekan serial.print, okay, ini Arduino language untuk print kan pada serial monitor kita, dia akan print button ditekan. Okey, kalau button pula tak ditekan, else serial print tu akan print pada serial monitor kita button tidak ditekan. Okey, tapi sebab susah tadi nak baca, kita buat serial.print ln. Maksudnya dia print secara line by line. Okey. Upload balik. Okey, kita tengok. Button tidak ditekan. Ha, nampak tak? Lagi senang nak baca sebab dia dah line by line. Lepas tu kalau kita tekan, button ditekan. Okay, lepas button tidak ditekan. Okay, sekarang ni apa kata kalau kita nak tambah satu lagi data untuk kita lebih faham macam mana nak guna serial.print ni. Kita tambah output. Okay, sekarang ni kalau kita nak tahu button kita tu punya status. Okay, sekarang ni kita buat kita yang letakkan button ditekan. Okay, maksudnya satu string ataupun satu ayat. Okay, kalau kita nak dapat direct value tu, value button tu sama ada dia 0 ataupun 1, low ataupun high, kita boleh tambah satu lagi initialize. Okay, kita kena initialize satu lagi. INT state, okay, sama dengan kosong. Dekat dalam void loop ni kita tambah state sama dengan digital read button semicolon. Maksudnya bacaan button tu sama ada 0 atau 1 ataupun low ataupun high,
dia dah masukkan ke dalam state ni. Jadi kita dah tak payah dah tulis digital read button ni, kita tukar kepada state. Okay, lepas tu kita buat serial.print state. Okay, untuk apa? Untuk kita baca status button tu. Okay, kita nak baca status button tu. So, kita letak state je. Tak payah ada pembuka kata, penutup kata. Sebab pembuka kata untuk dengan penutup kata ni cuma untuk string yang kita nak tulis sendiri. Okay. So, dekat sini pun kita masukkan juga serial.print state. Okay. Lepas tu, kita upload. Okay, buka balik serial monitor. Nampak tak? Satu, button tidak ditekan. Okay, button tak ditekan. So, kalau button ditekan, low, zero. So, bila button tak ditekan, dia satu, high. Bila dia ditekan, dia low, zero. Tapi macam susah juga nak baca kan, sebab dia bersambung, dia rapat. Jadi kita tambahkan lagi satu coding untuk memudahkan sikit lah kita baca. Serial.print pembuka kata, kita ada space sikit. Okay, penutup kata, semicolon. Ini just nak bagi ruang sikit sebelum keluar ayat button tidak ditekan ataupun button ditekan. Okay, upload. Okay, sekarang lagi kita susun, ada space. Satu, lepas tu space, button tidak ditekan. So, bila button ditekan, kosong. Low, button ditekan. Okay, macam mana? Dah faham dah? Hari itu kita belajar macam mana komputer berkomunikasi dengan Mac Uno. Kali ini kita belajar macam mana Mac Uno berkomunikasi dengan komputer. Okey, saya harap anda faham. Sebarang pertanyaan dan cadangan, anda boleh tinggalkan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton.